Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung masih lagi membicarakan tentang 18 golongan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan mereka. Malah tidak terangkat ke langit, berada di awang-awangan. Semayang tak diangkat, puasa tak diangkat, mengaji tak diangkat, sedekah tak diangkat, semua tak diangkat jika dia termasuk salah satu daripada 18 golongan yang kita nak baca pada malam ini. Kita dah ambil dah dahulu yang pertamanya Al-Qatil, iaitu pembunuh. Saya dah hurai dah pada kuliah bulan lepas. Yang keduanya ialah Arraf, iaitu orang yang mengkhabarkan daripada perkara yang telah lalu, yang tiada sabit ambilnya yang sahih. Seperti orang-orang yang bercerita bahari, yakni cerita-cerita berunsur jahat dan berhubung. Seulang balik, Al-Arraf itu apa? Arraf ialah orang yang mengkhabarkan. Kenapa anak kamu tak boleh cakap? Anak kita tak boleh cakap, kita bawa jumpa dia. Anak kamu ni lambat cakap ni sebab masa kamu tanam uri dia dulu dalam sangat. Bila tanam dalam tu yang dia lambat cakap. Macam anak saya ni tuan, udah 46 tahun tak kahwin-kahwin tuan. Masalah dia kamu tanam uri belakang rumah, orang tak nampak. Masalah saya tuan, anak saya 14 tahun dah gatal nak menikah tuan, sebab kamu tanam depan sangat. Ini namanya Arraf. Anak saya ni tuan, tiap-tiap malam asyik pukul 12 menangis. Asyik 12 malam menangis. Asyik menangis 12 malam. Oh, iaitu tertegur. Adalah kamu berjalan malam pukul 12, dia tertegur lah tu. Ini dipanggil sebagai Arraf. Ada je jawapan dia. Bila cerita macam ni, ada je jawapan dia. Bila cerita macam ni, ada je jawapan dia. Itu nama dia Arraf. Tak ada kena-mengena langsung tuan-tuan. Bahasa anak muda sekarang ialah tak ada maknanya. Tapi kita percaya Arraf itu. Percaya yang bukan-bukan. Oh, yang sebab macam ni, kamu buat macam ni. Jadi macam ni, sebab buat macam ni. Akhirnya jadi. Jangan tuan-tuan. Allah Ta'ala yang buat. Bukan benda-benda tu buat. Yang ketiga, Al-Musawwir. Termasuk dalam Arraf ialah orang yang mengetahui siapa yang mencuri dan di mana benda yang hilang. Kalaulah Arraf ni tuan-tuan, senang kerja polis. Hilang barang mengadap dia. Tak payah mengadap polis. Kadang-kadang polis pun pergi jumpa dia. Ini satu kes. Satu kes kehilangan motor. Kehilangan motor ya. AEP 3344. Tolong Tok Bomo tengok. Oh senang tuan-tuan. Polis tak payah siasat. Oh motor ni ada di Melaka. Motor ni ada Melaka. Telah dimodified. Diletakkan dalam museum barang-barang antik. Ada di sana. Oh sudah tuan-tuan. Mana tahu? Kita tak tahu. Kereta saya hilang. Cuba tengok di mana. Oh, kereta ni masih lagi di kawasan Kemansah ni. Dia tak buat keluar lagi. Sama ada dalam store ke, dalam sungai ke, kita tak tahu lagi. Tapi belum keluar lagi. Mana kamu tahu? Eh, dalam mangkuk. Nampak? Nampak. Mana? Tak nampak pun. Mengikut amalan saya, siapa yang tak nampak, ah sudah tuan-tuan. Terpaksalah mengaku nampak. Mana boleh saya bagi tahu? Ini nama dia Arraf. Jangan tuan-tuan. Bukankah Arraf itu sudah berlaku di zaman Fir'aun? Tuanku, akan lahir seorang anak daripada Bani Israel yang akan merampas kerajaan tuanku. Mana kamu tahu? Saya tahulah, saya ahli nujum. Bunuh segala budak laki-laki zaman Fir'aun. Kalau tuan-tuan juga percaya kepada Arraf, tuan-tuan juga Fir'aun. Berhati-hati tuan-tuan, kita tak tahu. Arraf juga ialah orang yang mengetahui jodoh dengan ditengok tapak tangan. Ni, tengok tapak tangan. Tengok tarikh lahir, tengok taik lalat. Oi, taik lalat belakang tengkok nak kaya ni. Nampak tak? Kita pun seronok nak kaya. Padahal berapa ramai yang papa ke dana, tengkok di belakang taik lalat. Meskin melarat ya amat. Taik lalat betul-betul tengah tengkok, tak kaya-kaya pun. Jangan duk percaya taik lalat walaupun diiklankan dalam televisyen, dalam surat khabar. Rahsia mengenal taik lalat anda, pembohong yang amat. Mengenal peribadi melalui tarikh lahir anda, pembohong tuan-tuan.
Tak ada, tak ada api, unsur tanah, air. Kita semua tanah. Apa yang ada kepada api? Tuan-tuan mengaku kepada api. Saya tak mengaku. Kamu lahir tengah hari ke malam, siang, pagi? Tengah hari pukul 12. Api. Api kan setan. Mana ada api? Manusia tanah semua. Mana ada tuan-tuan percaya? Oh, kamu sifat api, kamu sifat angin, kamu sifat air, kamu sifat tanah. Mana ada? Tuan, tolong tengok tuan, anak saya nak kahwin. Yang datang Minangnya budak ni, boleh tolong tengok? Tengok muka mata ni, ayak ni, mata ayak ni. Ayak, ayak. Anak hang pun ayak. Ayak campur dengan ayak banjir. Tersah bagi menikah payah. Esok payah duk teriak saja ni, banjir ni alamat duk teriak menangis saja. Esok dua-dua menangis, laki teriak, bini teriak, tersah. Mari orang lain pula, anak ha ayak, kira air lah, ayak lah, ayak lah, anak ha perempuan tu ayak, memang sejuk lah, orang sejuk. Ha ni mai ni pun tak apa cantik ni, ni mai tanah ni. Dia ayak ni kena dengan api baru padan. Suami garang, isteri lembut padan. Ni hak mari baru ni pun jenis ni, tanah tak sesuai. Itu yang mana yang sesuainya tu umur? Saya lah, kata tak. Ni pun salah juga. Tu yang tuan-tuan jadi tak maju tu, sikit-sikit bomo, sikit-sikit arah. Ha? Mak bapak apa? Tengok air muka orang, tak payahlah. Suruh tengok air muka dia dulu. Baik, yang ketiga, al-musawir. Al-musawir ialah orang yang mengerjakan suatu rupa daripada binatang. Ataupun jikalau tiada bandingan sekalipun seperti kuda yang bersayap. Apa benda ni ustaz? Tuan-tuan faham? Iaitu orang yang mengerjakan suatu rupa daripada binatang dan jikalau tiada bandingan sekalipun seperti kuda yang bersayap. Cik Loman faham? Faham apa dia? Faham? Saya pun tak faham. Baik, al-musawir ialah orang yang melukis, mengukir, yang menjadi artis. Ambil batu, piukir, jadi patung. Ambil apa benda ke, dipahat, jadi patung. Sama ada patung tu binatang atau patung tu orang, ataupun patung tu bukan orang, bukan binatang. Dia imaginkan satu benda lain. Kepala-kepala manusia, badan-badan rimau, ekong-ekong boya, apa benda tu? Tak tahu. Tetap dikira haram perbuatan, pekerjaan dia itu. Orang yang mengukir, orang yang melukis makhluk yang bernyawa. Dia jaga-jagalah tuan-tuan yang bina kepada arca-arca ni. Pergi duk buat arca dengan lilin. Minat ke Michael Jackson, pergi buat arca lilin. Pergi letak kat rumah, duk menari. Bidit. Besok bidiklah tuan-tuan di hari kiamat. Buatlah tuan-tuan. Benda dah mati tu saya duk sayang-sayang lah pada patung dia ke apa ke. Tetapi kalau tuan-tuan beli patung, letak di laman, tak menjadi hal. Sebab patung itu tidak dihormati. Tuan-tuan ada satu garden ke depan ke, ada air pancut, beli gajah sekong, ayak pancut keluar kot belalai tu. Tak mengapa. Sebab tuan-tuan tak puja patung gajah. Tuan-tuan tak hormat dia. Dengan hujan, dengan basah, dengan panas, silakan. Yang tak boleh, usung gajah tu buhlah rumah. Beli patung kristal kat Langkawi, buhlah almari cermin. Yang tu Nabi larang. Malaikat tak masuk rumah jenis tu. Kita malaikat tak masuk. Yang mengukir itu, amalan ditolak. Nah, pekerjaan dia tu Nabi tak bagi. Kerjalah banyak lagi tuan-tuan. Ya. Lukisan ada ulama kata tak apa sebab dia tidak dimensi. Dia bukan dimensi berbentuk macam ini. Yang 3D tak maulah. 3 dimensi bukan, 3 dimensi tu. Boleh pegang tengok belakang kiri kanan. Sebab tu ada gambar, ulama-ulama kata harus sebab gambar hanya bahagian depan. Satu D kot noh. Satu D saja. Tapi patung sudah mari kepada banyak dimensi. Walaupun dia cuma kepala saja. Ya. Apa nama lani trend budak-budak sekolah duk gantung kicin patung dekat beg sekolah. Supalah patung kicin. Patung ni untuk permainan budak-budak harus. Ni besar-besar adik kita ni. Dia permainan. Bawa patung gapil ke,
Spongebob ke apa? Apa nama? Span-span tu lah. Ya, tak apa. Dengan syarat, patung tu lebih kecil daripada budak yang main. Tapi kalau patung gapirnya 4 kaki, budak yang main 2 kaki, itu bukan permainan. Ha, tu kena faham tu. Patung Ultraman tinggi pada dia lagi. Itu bukan permainan. Permainan bawah pada dia. Itu bawah pada dia. Ha, tu kena syarat tu. Yang keduanya, budak yang main belum cukup umur. Tapi kalau dah terlebih umur, bukan dikira permainan. Walaupun patung gapir tu dia nak buat bantai peluk di atas katil dia, dia dah besar, tingkatan 4, cukup umur dah. Itu bukan permainan dia. Jadi ada syarat-syarat dia. Termasuklah tuan-tuan yang pasang kereta, beli kereta duk gantung gambar buruk tu. Buruk kat cermin belakang. Kita ikut belakang pula. Bila dia break, buruk duk tengok kita. Tu salah gantung benda tu. Banyak lagi benda lain yang boleh gantung. Habis tu ustaz, kalau saya tak buat orang, saya tak buat binatang, saya nak kerja apa ustaz? Lah tuan-tuan, ukirlah banyak lagi. Banyak boleh ukir tuan-tuan. Ukir tangan orang pun boleh. Buat tangan orang, tak apa. Telinga orang pun boleh, hidung orang boleh, banyak ukiran. Pokok boleh, daun boleh, bangunan boleh, kereta boleh. Yang tak boleh je makhluk bernyawa. Itu saja. Namanya apa? Al-Musawir. Gambar keluarga khilaf. Untuk apa tu? Untuk hiasan tuan-tuan. Gambar ni saya kata dah, dia selapih. Dia selapih, maka selapih harus. Walaupun ada yang kata tak boleh sesuatu bentuk badan, kalau setakat dada tak lengkap tak apa, sebab diambil daripada zaman Rasulullah. Bila Siti Aisyah gantung langsir binatang, satu binatang Nabi gantung, Siti Aisyah gantung. Nabi semayang tengok langsir. Habis semayang Nabi kata buang langsir ni, sebab ganggu aku semayang. Gambar binatang satu bentuk. Aisyah ambil langsir tadi, dipotong-potongnya, dijadikan lapik bantal. Dan Nabi tidur, dan Nabi tak marah, sebab gambarnya sudah terpotong. Sebab itu ada ulama kata, kalau sekadar gambar majlis sambutan Isra' Mi'raj tu, Syekh Fuad dua orang tu, tak apa. Tu Syekh Fuad dengan siapa gambar tu? Ustaz Zuhair ke? Apakah? Apakah? Kalau sakat macam tu tak apa, baru sekadar gambar kepala dan dada. Yang tak boleh kata mereka ialah sampai ke kaki digantung. Tetapi ada ulama mengatakan bahawa satu kaki pun tak apa, satu badan, sebab dia cuma dimensi, tidak berbentuk. Jadi khilaf, bila khilaf terpulang pada kita. Baik, yang keempat, mudminun khamrin. Orang yang mengekalkan minum arak dan dihubungkan pula sekalian yang memabukkan, syabu, ais, kristal, ekstasi, wine, tak kira lah, bir, ganja, apa bala lah tuan-tuan. Sekarang ni tak larang nak cerita tuan-tuan minum mabuk ke apa benda ke, kekal minum arak, ditolak amalan. Yang kelima, mudimiz zina, orang yang mengekalkan zina. Saya dah sebut pada tuan-tuan, zina terbahagi pada 7 jenis. Zina dengan tangan, haram. Zina dengan tangan, haram. Habis tu ustaz, isteri saya ustaz, salin. Atau apa kena-kena dengan kamu? Yalah saya, itu yang saya tak nak isteri saya bersalin. Saya jenis ni ustaz. Tu saya dengan tangan saya, oh dosa. Dosa, tak boleh. Itu macam mana ustaz, benda ni? Oh sudah. Kalau begitu dengan tangan isteri boleh. Hak suami haram. Main sendiri haram. Baik laki-laki, baik perempuan. Ustaz ni lucah lah. Nak kata lucah, lucah api lah. Kalau hak ni pun tak boleh habang tu macam mana? Ini bukan lucah. Ini hukum fiqah. Kita ni bila tua-tua baru nak mengaji, main dengar benda ni, dia kata lucah. Kalau tuan-tuan belajar kitab-kitab fiqah, lagi bapak lucah daripada tu dia ajak. Dia terang habis-habis lagi. Tak angkat muka kita ni. Tapi pasal kita tak mengaji daripada muda, lepas-lepas pencin baru nak mengaji, tu yang jadi macam tu. Bila ustaz kata macam ni, lucah, malu. Isteri pula macam tu pula, abang satu sudut pi, abang lucah punya ustaz, malu kami orang perempuan. Sik baik ada telekong boleh tutup muka. Tu ustaz duk malu ke? Ay, ni pekah. Ni malu pasal apa? Hak lucah pula dalam tali besen tu, pakai skrat tu lucah. Tapi relax tengok penyanyi wanita bagi pakai baju halus.
Oh, tali ni. Itulah lucah. Ilmu fiqah bukan lucah. Sampai nak buang ustaz cerita bab ni tak kena. Yang kedua, zina dengan isteri melalui jalan belakang. Yang ketiga, zina dengan jiran. Yang keempat, zina dengan laki-laki perempuan yang boleh kahwin. Yang kelima, zina dengan orang yang tak boleh kahwin. Orang tak boleh kahwin, dia zina. Anak, cucu, mak, bapak, tok. Ha, dia rogol, dia zina dengan tu. Haram. Yang keseterusnya, berzina dengan mata dia. Duk tengok benda tak elok, zina juga. Yang ketujuh, berzina dengan binatang. Tengok lembu menjadi. Tak lama lagi lembu tutup aurat. Kambing pun kena. Menung kambing. Balik ke kandang kambing menung. Apa hayo? Aku tak tahu lah. Mengerikan hari ni. Tuan-tuan, nafsu manusia ni tak tahulah apa jadi tuan-tuan. Budak kecil pun dibalonnya, 2 tahun dibalon, 2 bulan dirogol. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Kesian kat binatang, kesian kat budak. Yang bukan-bukan dah berlaku itu mudimiz zina. Dan kata Nabi, seburuk-buruk pun zina ialah orang yang dah tua tapi masih berzina. Umur bangka dah, duk cari zina lagi. Tak larat lah pun, tolak merebah. Dah nak juga. Ini seburuk-buruk pun zina. Yang keenam, aqul walidain. Orang yang derhaka pada dua mak bapak atau salah seorang daripada keduanya. Tuan-tuan dirahmati Allah, tuan-tuan ada mak bapak, ada dosa malam ni juga telefon minta ampun. Ada terkasar hari tu, hari ni juga minta ampun. Jangan tangguh-tangguh. Mati tuan-tuan, amalan ditolak. Sebab tak sempat bertaubat, minta ampun pada mak bapak. Ada orang tak peduli mak dia makan ke, sakit ke, tidur ke, tak tidur ke, tak pedulinya. Ada mak bapak yang mengadu, sakit urat, mano, lenguh lutut, naik tangga tak boleh. Tak payah naik. Itu je jawab. Mak ni tak tahulah naik tangga tu sakit sangat, nyilu. Tak usah naik, mak duduk bawah. Senang je jawab. Mak ni tak makan aman. Eloklah mak tak makan. Boleh kurangkan kolesterol pada mak tu. Ayolah tuan-tuan. Jangan tuan-tuan, jangan cakap macam itu. Apa hajat mak? Kalau boleh tunai, tunaikan. Apa hajat bapak? Setakat dia hidup boleh tunai, tunaikan. Kalau tuan-tuan tak tunai, sedangkan tuan-tuan boleh buat, meninggal orang tua tu, tuan-tuan menyesal seumur hidup. Mak ajak balik kampung, bawa lah, ambil cuti sehari, pi bawa ziarah. Mak kata, adik mak sakit, maklum, mak ngoh kamu sakit, jolah tengok kejap, mak ngoh kamu, pergilah ziarah. Susah lah mak, kerja banyak lah mak, meeting lah mak, besok nak present lah mak, Allah, besok meeting lah mak, tinggalkanlah meeting tu. Nuh, maklum sakit, mak ngah sakit. Kita kadang-kadang tuan-tuan sakit, ziarah pun tak ziarah orang sakit. Jangan kata maklum di Kedah tu. Maklum di KL pun tak ziarah. Jangan kata di KL, satu derek rumah pun tak ziarah. Tak kena tuan-tuan. Orang yang kena ziarah tiap-tiap hari ialah saudara mara. Abang sakit, duduk sebelah rumah, tiap-tiap hari kena ziarah. Jiran kena ziarah. Kalau tak boleh tiap-tiap hari, tanya khabar, telefon. Telefon isteri dia kalau suami sakit. Macam mana Pak Mat kat Leha? Hari ni boleh makan sikit. Semalam lena tidurnya. Alhamdulillah bagus. Kak Leha nak apa? Saya nak pergi market. Kau nak ikan ke, telur masin ke apa, cakaplah. Itulah jiran yang baik. Bukan jiran tak pergi tanya langsung. Sibuk macam mana pun tuan-tuan, tak ada alasan untuk tuan-tuan tak pergi ziarah orang sakit. Kita ni duduk di Kuala Lumpur ni jam saja. Saya nak mari tu 40 minit nak sampai ke tempat tuan-tuan ni. Alasan jam tak ada tuan-tuan. Cari waktu untuk ziarah orang. Jangan sampai dia mati tuan-tuan tak ziarah. Orang Kedah sebut mengkelan, menyesai seumur hidup. Tolong ziarah. Kelebihan ziarah, 70,000 malaikat minta ampun. Sampailah tuan-tuan pagi besok.
Lepas isyak tuan-tuan ziarah, subuh besok malaikat baru stop mendoakan tuan-tuan. Tuan-tuan ziarah pagi sampai asar, malaikat doakan tuan-tuan. 70,000 malaikat minta ampun pada tuan-tuan. Tolong ziarah. Tuan-tuan tahu tak, orang sakit ni bukan dengan ubat tu saja sembuh. Kadang-kadang orang sakit sembuh dengan kehadiran orang. Tak percaya, cuba tuan-tuan sakit. Datang satu orang ziarah, Allah, terus minta bubur. Apa, kanji apa? Lapar pula rasa. Tengok demo datang ni, lapar pula rasa. Tadi tak ada selera nak makan. Sebab apa? Sebab orang yang datang, itu dia suka. Sebab tu kita kena ziarah. Keziarahan itu boleh membawa Islam. Tambah orang yang sakit tu tak pernah datang masjid dan tak pernah datang surau, tiba-tiba orang surau masjid datang, Allahu Akbar. Siap baca doa lagi. Yang kawan tu picit kaki lagi, picit kepala lagi. Sakit kepala mak? Sakit. Ngak, ngak, Allah. Kawan tu pi mok lantai, pi kemas tempat tidur dia, ai, pi buang muntah dia dalam tu, longkang tu, ganti tempat muntah dengan kain baru. Lepas sembuh tuan-tuan, insya-Allah datang masjid. Orang masjid mai buang bekas muntah dia. Orang Kedah sebut ketok. Tuan-tuan ke faham ketok? Ketok ni tempat orang buang sirih, tempat orang duk buang muntah. Tuan-tuan boleh ambil ketok tu, pi basuh, lapik dengan paper baru, dengan kain baru untuk dia muntah. Allahu Akbar. Lepas sembuh ni, aku nak pi masjid. Baik sungguh orang masjid. Kalau dia mati pun, kompop dia mari masjid. InsyaAllah tuan-tuan. Semayang mayat, mesti mari punya lah. Ini masalah kita sekarang ni, pasal tak nak ziarah. Kita kata, eh, bukan orang masjid, bukan orang surau. Inilah penyakit kita ni. Bila nak habis ni tuan-tuan? Bila nak selesai? Contoh tak ada. Rasulullah bila ziarah orang sakit, ada dia tanya, datang masjid tak? Tak ada. Ada tak Nabi tanya tuan-tuan? Ada tak Nabi tanya? Dia pangkah belah mana? Ada. Tak ada. Kita hari ni nak ziarah orang, tanya, oh, pangkah belah mana? Bendera warna apa? Ha, lingkup. Itulah penyebab orang Melayu pecah tuan-tuan. Tak habis-habis bendera. Sampai mati tak tengok, sakit tak datang. Tak kena. Dan tuan-tuan nak datang ziarah pun, janganlah bawa buah. Kawan tak makan. Buah hak keras tu, durian, apple, semua jenis keras belakang. Tembikai bawa tak apa, boleh gagah lagi. Nenah ni. Buah salak lagi. Kawan terbelah mulut ni, doktor tersilap cabut gigi, tertinggal dia punya tunggui, bengkok tuan-tuan. Bernanah, tebuk mulut. Ni pipi ni belah ni, picit keluar nanah. Korek gudi baru buat keluar tunggui. Jahit balik, subhanallah. Tuan-tuan bawa mari buah apple. Tak ada apa nak bawa haji eh, buah apple saja. Tak apa. Tak je tu. Dia nak cakap pun tak boleh. Lebih baik tuan-tuan bawa duit. Dia dah 2 minggu tak kerja. Pendapatan dia duk cocok dekat bank. Dia dah 2 minggu cuti. Anak dia susah. Baik tuan-tuan bawa duit. Sekarang duit. Nah, ambil lah mak. Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Mak dengan dia juga, tak apa pun. Lagi manfaat tuan-tuan. Yang kedua, yang kita kena ziarah ialah orang yang kita berhajat pada dia. Dalam kampung kita siapa? Tok ketua kita. Dia sakit, anak karya, kena ziarah dia. Sebab kita berhajat pada ketua. Pengurusi surau sakit umpama, ziarah. Tok imam tuan-tuan sakit, kena ziarah. Pasal kita berhajat pada dia. Jangan tak ziarah. Dua orang ni yang kena ziarah ni. Yang pertama adik-beradik, wajib kena pergi kalau ziarah sakit. Yang kedua yang kita berhajat pada dia, guru kita ke siapa ke. Jangan tuan-tuan kita memberi alasan sibuk. Termasuklah yang kita sebut tadi, mak kita. Sementara yang dia boleh hidup, dia boleh bercakap, dia minta, tunaikanlah hajat dia. Dia mati tuan-tuan tak tunai, menyesal tuan-tuan. Dia ajak pergi Langkawi aje, pergilah. Mak nak beli pinggang korel. Mak dah 74 mak, korel-korel apa je mak. Mak nak juga, bawa lah tuan-tuan, tidak menyesal. Bawa lah pergi Pantai Cenang. Main boat naiknya tu,
paracutnya tu. Buk tarik tengah laut. Mak duduk di atas tu. Mak jangan tengok bawah, takut. Nu mak duduk di atas tu main payung terjun. Balik-balik tu mati tu. Tak apa dah. Jangan tak buat, takut menyesal. Serupalah kalau setakat anak minta bubuk caca, bubuk bagilah. Anak ajak kita pergi makan ayam ke ayam kampung, pergilah makan. Besok tuan-tuan mati budak, tuan-tuan tak tunaikan hajat dia, tuan-tuan tengok ayam pun sedih. Berapa banyak orang yang alergi ayam goreng. Makan ayam poh. Ingat ke anak. Pasal poh teriak ke anak, dia minta makan, saya tak bagi ayam goreng. Sampai sekarang tak makan. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan bawa lah. Kalau isteri sekadar ajak tuan-tuan pergi Giant tu, bawa lah. Walaupun sesak tengah bulan ni. Saya dah kata banyak kali pada orang, pada tuan-tuan, orang perempuan ni bukan dia nak suruh ajak tuan-tuan pergi New Zealand. Orang perempuan ni kalau tuan-tuan bawa dia pergi pasar malam pun dah cukup. Janji boleh pegang tangan, pimpin tangan suami je lah. Abang kupuk lekuk. Jadilah. Bangga habis lah. Orang utara sebut habis meta. Meter tu out dah habis lah. Habis dah tuan-tuan nak pusing balik tak boleh anak ni. Out. Orang perempuan macam itu, tuan-tuan, bawa lah berjalan. Tak payah pergi New Zealand, Australia pun tak apa. Pasal malam pun cukup lah. Tapi kalau tuan-tuan bawa ke New Zealand, tu bonus. Lagi bagus. Tuan-tuan pergi Giant, tak ada duit. Bawa dia bubuh atas troli tu lah. Seronok dah. Seminggu duduk gelak, tuan-tuan. Jadi yang mana boleh ada hajat, kabulkan hajat tu. Apa susah sangat. Sementara tengah hidup suami, apa permintaan suami, bagilah. Dia nak nikah lagi, bagilah. Tidak menyesal. Akak-akak, oi, menyesal. Siang, kak bapak kamu, mama tak bagi hari itu. Kalau dia hidup balik, mama bagi dah. Nak buat apa dah? Baik, yang keenam, sahir. Sahir maknanya orang yang mengerjakan sesuatu yang jahat supaya menambah daripadanya pekerjaan yang menyalahi adat. Benda pelik. Sihir ni benda apa? Benda menyalahi adat. Menyalahi adat tu apa? Benda pelik seperti balik mata. Balik mata tu apa? Silap mata dan sebagainya. Pi ambil parang, pi tetok di badan ni. Tak luka. Nuh, keluar majalah 4. Tentang-tentang tengok majalah 4 dulu ni. Tu dia tetok pom pom pom. Tak luka. Oh. Parang tu disusun macam anak tangga, dia lari pijak 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 tak putih kaki. Oh, terernya. Bila tanya kat tok guru dia, kita yakin pada Allah, kita minta pada Allah. Hei, Nabi pun luka. Nabi tak minta dengan Tuhan ke? Pasal apa Nabi luka? Yang hang tak luka pasal apa? Menyalahi adat. Nama dia sihir. Habis tu apa benda yang ada Ustaz? Kompom jin. Benda yang menyalahi adat cuma ada 5. Pertama, mukjizat untuk Nabi. Kedua, irhas untuk bakal Nabi. Nabi Muhammad berjalan payung awan. Nabi Isa bercakap dalam buayan. Itu irhas. Yang ketiga, karamah untuk wali-wali Allah. Yang keempat, ma'unah, pertolongan Tuhan. Dan yang kelima, sihir. Inilah dia 5 yang menyalahi adat. Yang keempat, ma'unah. Bukan gerakan ma'unah yang rompak senjata tu, bukan. Ma'unah ni pertolongan Tuhan. Tuan-tuan berlanggar dengan stream roll, tak mati tuan-tuan. Tuan-tuan tak mati. Yang mati driver stream roll. Pasal apa Ustaz? Dia kan stream roll. Dia duduk depan stream roll, langgar dia dulu. Dia lah mati. Tuan-tuanlah kereta selamat, ada airbag. Patut pada ikut akal, mati dah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tak mati hari itu. Namanya apa? Ma'unah. Untuk sekali itu sahaja. Bukan tiap-tiap kali aksiden dengan stream roll tak mati, bukan. Jadi kalau tiap-tiap kali ditetak dengan pedang tak luka, itu bukan ma'unah. Itu nama dia sihir. Jaga-jaga tuan-tuan, jangan duk percaya benda-benda merapu. Sihir itu apa? Benda yang pelik, benci jadi suka. Ambil minyak ini, sapu dekatnya ya, calik di badannya, nanti dia suka sama kamu. Itu namanya
minyak pengasih, senyonyong, sundondong, minyak dagu, sihir. Amalkan benda ini, suntik-suntik di sini ya, di bawah dagu, bawah hidung, bawah mata, nanti kamu kelihatan muda remaja. Itu namanya susuk, haram, sihir. Suami kamu garang, kamu ambil ini makanan, kamu bubuh dalam dia punya nasi, dan kamu kangkang itu atas nasi, nanti dia jadi bodoh. Tuan-tuan pembuat nasi tangas, sihir. Saya benci dengan menantu saya, Tok Bomo. Boleh tak Tok Bomo uruskan bagaimana nak bercerai dengan anak saya? Boleh, kita benci, kita gunakan minyak pembenci. Udah macam Doraemon, tuan-tuan. Minta apa pun boleh. Ini dipanggil sebagai sihir. Kufur orang yang mengamalkan sihir. Sebab dia menggunakan pengaruh jin. Pukau. Ambil ini, hembus depan rumahnya. Tidur orang dalam rumahnya. Pukau. Tuan-tuan kalau dulu-dulu tengok orang pukau, dia cabar orang pukau. Kalau mari rumah aku, aku rodok dengan senapan, aku rodok dengan parang. Marilah, rumah orang lain boleh dia pukau, rumah aku jangan harap. Datang sungguh tuan-tuan orang pukau. Suami isteri kena botak kepala setengah. Yang masuk dalam rumah dia cukur kepala suami itu setengah. Dia pergi dekat isteri, suami isteri dia pun setengah dia cukur. Tak keluar rumah tuan-tuan. Tu pukau. Dia boleh buat. Sedahaja dah pada tuan-tuan. Cara nak mengelakkan sihir pukau. Ini sihir. Sihir menjadikan kedai yang dibuka tertutup. Nampak macam tutup. Sihir menjadikan makanan yang elok jadi basi. Itu sihir. Sihir yang menjadikan orang dihantarnya jin. Ganggu keluarga dia. Boleh berjalan atas bumbung. Boleh terbang pirin. Saya pergi satu rumah dekat jalan Kuala Kangsa. Piring tuan-tuan terbang. Piring lama-lama. Piring made in China. Hak lama bunga banyak tu. Pompang-pompang jenis tepih rumah ni. Rumah ustaz kena hantar piring. Subhanallah. Saya tak panggil Mazidul ya. Suruh ambil gambar 360. Ini bukan saya bohong tuan-tuan. Memang dia tobang balin pinggang mangkuk. Ada yang balin telur. Balin telur tuan-tuan. Pompa-pompa dekat dinding. Siapa balin tak nampak. Terornya orang Melayu kita. Dua hari lepas tu, satu syarikat pasaraya besar datang jumpa saya, ustaz. Telur kami hilang, ustaz. Saya tak mau sebut syarikat pasaraya besar tu. Tiap-tiap hari telur dia hilang. Rupanya jin tu ambil telur dia pergi balik rumah kawan tu. Hui, teror tuan-tuan. Apa nama dia? Sihir. Boleh ke ustaz? Saya tak percayalah ustaz. Baru tuan-tuan kata tadi, sihir itu ialah perkara menyalahi adat. Mana boleh tuan-tuan pindahkan telur tanpa kita tak nampak? Mesti nampak, tapi jin boleh buat. Dia baling dekat dinding hamba Allah tu. Memang tak boleh tidur tuan-tuan. Pompang, pompang. Itu namanya sihir. Jadi tuan-tuan, jangan amalkan sihir. Ustaz, saya kahwin dengan isteri saya sekarang ni ustaz. Saya mengakulah ustaz. Saya dapat dia pun dengan sihir ustaz. Berdosa tak saya ustaz? Saya ambil gambar dia, saya hantar dekat bomo. Bomo tu puja-puja. Saya bubuh bawah bantai, saya tepuk-tepuk dia. Memang ustaz, dia jatuh cinta dengan saya. Sampai sekarang ustaz, anak 8. Adakah patut saya cerita dekat dia, saya mensihirkan dia? Tak payahlah, taubat sudah. Taubat sudah. Jangan duk cerita pula. Ya, banyak sekarang ni benda-benda yang patut dicerita, tak payah ceritalah. Benda yang tak patut cerita, tak payah cerita. Benda yang patut cerita, cerita. Benda yang duk menyusahkan kita, tak payah. Taubat sudah. Insaf. Kalau ada amalan-amalan sihir, buang. Kalau ada susuk, buang. Kalau ada ubat kuat, buang. Kalau ada kebal, buang. Kalau ada pelaris, buang. Setengah orang dia pakai pelaris. Nak bagi laris, pakai pelaris, buang. Selagi mana tuan-tuan tak buang benda-benda sihir ini, selagi itulah amalan tuan-tuan ditolak. Ada orang yang bagi pelaris letak pada cincin, letak pada rantai, letak pada tangkal di rumah dia, tangkal di pinggang dia. Ini semua sihir. Semua sihir. Tuan-tuan, tadi saya baca khutbah di satu masjid Jumaat tadi. Khutbah kedua, saya kata abang-abang, kita ni orang lelaki-lelaki. Lelaki-lelaki haram pakai rantai, buang rantai.
Tidak, Tuhan tak terima tuan-tuan, dosa. Dalam khutbah saya cakap, orang laki-laki tak boleh bertocang, haram bertocang. Lepaskan rambut. Sebab Nabi kata laki-laki bertocang, tempat setan duduk di atas tocang dia. Tu, tu saya baca khutbah, nganga buak-buak tu. Saya tengok satu orang, dia buang tocang dia. Kata kat aku apa? Lantaklah tuan-tuan. Saya tengok dia buang tocang dia. Lepas tu dia pun macam aduka. Jangan buat tuan-tuan. Setan bertenggek di tempat situ. Yang ke-8, kahin. Masa ada lagi tak? Lagi 10 minit masa. Nah, kahin. Yang ni lah yang panjang jela ni tuan-tuan. Baik, kita tengok satu-satu. Iaitu orang yang menujum. Apa dia kahin? Yang ke-8, orang yang menujum. Kalau hang buka kedai hang di situ, memang tak laku. Pasal peng sui dia tak cantik. Tuan-tuan, sekarang banyak ada orang Melayu percaya pada peng sui. Oh, ramai. Tuan-tuan, bohong lah tuan-tuan. Panggil Cina tu, mai tengok peng sui. Ini kosyen ah, talak elok ah, sini ah. Sebab ah, talak ong ah. Ini kena tepi supaya angin ah, cahaya matahari terus sampai sini ya. Cahaya matahari membawa rezeki. Tuan-tuan tolak ke tepi. Satu lagi ya, lu kena cari itu ikan kelisa. Saya sudah ada kereta. Apa kereta? Kelisa. Itu kereta adalah punya ong ya. Ini ikan. Tuan-tuan pergi cari 4,000 punya ikan kelisa. Aduh, tak tidur 24 jam duk pusing lah rumah. Ini mana ada? Oh, Melayu pula ada percaya benda khurafat, karut marut, berhabis bayar dekat dia. Itu namanya ialah feng shui, haram. Tak bayarlah tuan-tuan nak tengok bunga nak letak di mana, pasu bunga letak di mana, intonasi color dia macam mana nak letak, tak payah tuan-tuan. Cat saja warna apa pun. Setengah orang semua nak masuk rumah dia pikir, nak keluar rumah dia pikir. Nak letak kereta, dia letak pintu pagar, nak buka belah mana, pokok bunga apa nak tanam, dia fikir. Ini nama dia kahin. Haram. Selagi mana tuan-tuan duk ikut feng shui tu, semayang tuan-tuan tak sah. Tak diterima Tuhan. Jadi yang mana duk amalkan berkhidmatan feng shui, balik saya lagi, ubah balik, rombak balik tuan-tuan. Tak ada sial pada kushen, tak ada sial pada batu, tak ada sial pada kristal, tak ada untung pada kristal, tak ada untung pada batu. Pembohong ya mat. Tolong tuan-tuan. Ya tuan-tuan ni selalu sangat. Ya orang-orang belah-belah kita moden-moden maju-maju ni banyak sangat yang macam itu. Main duk telefon saya, ada feng shui kata tak elok, tak payah pergi mampus dengan feng shui tu. Depa pun teruk, kita tak percaya kat depa. Yang keduanya, apa benda? Orang yang mengkhabarkan pekerjaan yang lagi akan datang, yang raib-raib, itu kahin. Tuan tengok cerita Jin Samsudin, esok untuk siapa? Ke esok masih ada? Yang Ibrahim jadi dereba kereta api. Isteri dia Mahyun Ismail, isteri usia buasan, mengandung, nak beranak di Nuh, stesen kereta api Taiping. Tuan tengok cerita tu. Bomo tu mari, ini anak sial. Anak ini bawa sial, mesti bagi dekat orang, jangan belah. Satu anak laki-laki jadi Mio Hashim anak. Serah dekat orang Kristian. Satu anak laki-laki nama dia Nur Kumalasari, serah dekat orang menega dekat pasar Bukit Gantang, cekak jerin. Pasal apa bagi dekat orang? Pasal bomo kata sial. Balik, cari balik cerita Jin Samsudin. Ini orang-orang yang percaya kepada kahin, semayangnya ditolak. Jin Samsudin bawa dalam filem dia. Kemudian kata dia lagi, hal keadaannya memegang kerana memberi bekas bagi suatu alamat yang hadis, satu alamat yang baru. Seperti katanya, manakala naik bintang ini maka begian-begian hasilnya, manakala jatuh bintang ini maka begini-begini hasilnya. Kadang-kadang ia menjadi haram, malah kadang-kadang menjadi kafir. Sesiapa yang percaya demikian. Tuan-tuan percaya pada bintang 12 haram. Tuan-tuan ni sekarang bulan apa, Cik Luqman? Julai. Julai bulan bintang apa? Saya tak tahu. Saya pun tak tahu.
Tuan-tuan duk percaya bintang-bintang tu. Hari ini anda jumpa ini, hari ini anda buat ini. Haram sebetul-betul haram. Baca pun tak boleh tuan-tuan, kerana dibimbangi mempengaruhi. Ha, apa? Horoskop ya. Ha, gitu. Ya, walaupun Melayu sekalipun. Yang tulis semua Melayu. Dia bukan Islam. Dia Melayu saja. Kalau orang Islam dia tak tulis benda merapu. Baca pun tak boleh. Hari ini anda akan bertemu dengan orang yang sudah lama anda tidak bertemu. Selamat bertemu. Eh, merapu lah. Siapa aku nak jumpa? Tuan-tuan pun pergi pasar, jumpa sungguh dengan kawan sekolah dulu. Hai Mat, hai Din, rupa kamu tetap tidak berubah. Kulit kamu tetap putih berseri. Lotion apa yang kamu gunakan? Oh, saya menggunakan oil of ulam. Tuan-tuan balik ke rumah. Oh, betul lah, jumpa yang lama tak jumpa. Sejak hari itu, tuan-tuan peminat setia benda itu. Kufur, tuan-tuan. Baik, kemudian. Dan kata setengah ulama, kahin itu ialah orang yang mendakwa bahawa sesungguhnya ada daripada kawannya jin yang mengkhabarkan benda yang akan datang dan benda yang datang daripada zaman yang lain. Jin, dia kata jin. Tuan-tuan tahu tak cara jin? Cara jin bagi tahu macam mana? Oh, senang. Dia ada khadam. Selalunya orang yang berkhadam dengan jin, dia bagi makan. Makanannya ialah darah. Disuruhnya hisap jari anak. Darah daripada jari kaki anak darah dia. Kadang-kadang dibagi darah dia sendiri. Kadang-kadang dibenarkan jin bersetubuh dengan isterinya, menyerupai dia. Yang isteri sangka suami, padahal jin. Itu perjanjian supaya jin nanti akan terus berkhidmat dengan dia. Sebab tu mujarab. Malah dia boleh tahu. Tuan-tuan datang, dia ambil kemian, dia bakar. Nama, duduk, kemensahai. Sap, jin terbang. Pak, balik-balik. Rumah atas bukit, ha? Nampak. Oh, betul lah, bang. Surah tu selalu buat ceramah, no? Oh, surah pun kena juga. Daripada mana? Dia tahu, dia bukan pernah datang kemensah. Dia tahu. Dia tahu. Baru ni ada orang mati kat simpang tu, no? Oh, dia tahu. Semua betul, eh? Takkan tuan-tuan tak percaya? Ni penyakit kamu ni bukan orang lain buat ni. Orang depan dekat-dekat rumah kamu juga buat. Mesti tuan-tuan percaya. 10 benda dia sebut, 9 betul. 1 tak betul. Rumah kamu atas bukit, no? Betul. Rumah kamu besar, no? Betul. Surau tu aktif, no? Ustaz mana amai tu, pada Ipoh mana tu, ha, nampak betul. Baru ni mati depan tu simpang, no? Betul. Sungguh semua betul belakang. Semuanya betul. 9 benda betul. Rumah kamu pintu pagar besar, no? Rumah kamu ada depan tanam sebelum ni, no? Panggil bomoh buat, no? Betul. Baru ni ada ustaz baca Yasin di rumah, no? Betul. Kalau semua dah betul, yang 10 tu lah dia bohong. Penyakit kamu ni, orang dengki, lama dah dia buat ni. Siapa buat tu bomoh? Orang situ juga. Dia lama dah tak jumpa kamu. Yang tu lah yang buat kamu. Ha, dia main teka. Siapa bang yang lama tak jumpa? Dulu rajin jumpa. Hak tu. Yang tu lah. Hak tu tu. Ha, tu lah. Berdosa tuan-tuan. Besok main surau. Semalam aku pergi menengok satu bomoh. Dia kata sakit ku lama orang tanam. Betul? Dia kata apa? Orang dekat rumah juga buat. Siapa aman? Yang tu. Tu yang mana? Banyak tu ni. Yang tu. Yang lama tak main surau. Tu ah, tu lagi. Takkan yang tu kok? Yang tu lah. Tak sangka tu daripada ahli jemaah mengaji rajin boleh buat sihir ke orang. Apa punya ni? Yang pergi mengadap tu pun berdosa, yang percaya pun berdosa. Hukum yang hak percaya tu pun lebih kurang sama dengan orang yang pergi. Dalam bahasa nyanyian sebut, kita serupa, sama dua-dua orang. Dua-duanya ditolak oleh Allah amalan sebab percaya kepada tukang telek kahin. Haramnya hukum, haram hukumnya. Dan setengah daripada kahin ialah orang yang mengatakan khabaran yang gaib daripada paham yang telah dianugerahkan yang hilang. Semua barang dia tahu, siapa curi, siapa ambil, itu juga kahin.
Yang keseterusnya kahin ialah orang yang mengkhabarkan daripada perintah yang lagi akan datang, daripada terbit dan masuknya, daripada jalannya. Apa dia kahin? Makcik, makcik ni dah buat macam ni, pantang makcik jangan langgar bawah penyidai ampaian kain ya. Jangan lalu. Ni pantang ni. Makcik buat aja balik, dia main balik. Yang kedua, makcik jangan ziarah orang mati lah. Kalau makcik ziarah dia habis. Makcik jangan tengok orang sakit lah. Tunya ramai tak ziarah orang sakit. Pantang. Makcik tak boleh buat ni lah. Makcik kalau baca Quran, muka makcik jadi hudoh. Oh, sudah. Kamu pantang, kamu jangan baca Quran. Kamu baca Quran, dolah lingkup kamu. Ini pantang-pantang yang bukan-bukan. Benda itu adalah kahin. Jaga-jaga tuan-tuan. Kalau pantang makan tak apa. Pakcik, saya dah ubatkan pakcik. Pakcik jangan makan rebung. Rebung ni miang. Pakcik baru kena santau. Saya takut penyakit pakcik berulang balik. Tolong pakcik ya. Ha, tak apa. Yang tu tak salah. Yang salah ni apa? Jangan keluar rumah sekian masa. Jangan pergi mengaji. Jangan pergi sembahyang. Jangan baca Quran. Ha, yang ini ni tuan-tuan. Confirm kahin. Jangan pergi kubur. Kahin. Benda yang baik dia larang. Ha, ini salah. Itu adalah kahin. Yang terakhir, kahin ialah orang yang berkhabar tadi perkara-perkara gaib, padahal yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, sesiapa yang bekerja sebagai kahin, haram pendapatannya. RM2 suku garam sebungkui, haram hukum dia. Kalau dia melengok kepada kemenyan, menengok kepada air, telek, teka, hukumnya adalah haram pendapatan dia. Yang kedua, haram pergi ke rumahnya. Tak boleh pergi ke rumah orang yang berubat menggunakan jin. Walaupun tuan-tuan sekadar melihat orang sakit nak berubat. Di satu tempat tuan-tuan, ada satu bomo yang boleh ramal mana barang hilang, siapa curi. Berpuluh-puluh orang semalam, kadang-kadang ratus. Perempuan belum kahwin, bapak tukang ambil nombor. Perempuan anak dara tuan-tuan. Siapa yang nak bagi nama? Oh dahsyat. Dia boleh tahu. Dia boleh bagi tahu siapa buat, siapa buat, siapa buat. Dulu orang tengok kertas A4, direndamnya dalam air, diangkatnya kertas, keluar muka orang. Ini nama dia potostek. Haram tu tuan-tuan, jangan duduk percaya. Buatnya dia ambil kertas A4, dia masuk dalam mangkuk, keluar gambar saya. Ya ni yang rogoh hang. Ni yang rogoh isteri hang, ni yang dia curi barang rumah hang. Tak mampu dia tuan-tuan. Pasal macam pernah tengok tapi di mana ya? Ha, sudah. Tuan-tuan dah jadi jahat dengan orang. Itulah nama dia kahin. Haram pi rumah dia. Yang ketiga, haram percaya kata mereka. Ni bukan aku kata mak, ni bomo ni cakap. Dia baca ayat Quran mak. Baca ayat Quran ke ayat apa? Baru ni ada satu orang, dia tunjuk dekat saya satu mentera. Dia ambil ayat Quran, dia ambil ayat Quran, dia tulis. Sambung bukan ayat Quran. Ayat Quran sambung dengan bukan ayat Quran, tapi macam ayat Quran. Mentera ni tuan-tuan gantung depan rumah. Suami isteri datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, mentera ni saya dapat pada upah, Ustaz." Sekarang ni orang tak nampak rumah kami, Ustaz. Kawan-kawan datang nak raya ke nak apa memang tak jumpa. Padahal dia dah depan pintu pagar. Mentera apa ni, Ustaz? Saya cek. Setengah Quran, setengah bukan Quran. Rupanya tuan-tuan, itu adalah ayat memanggil jin menutup rumah supaya perompak tak datang, pencuri tak datang. Bukan setakat dia tutup perompak, orang baik pun dia tutup, jadi tak nampak. Ayat inilah yang selalu dipakai, dibakar, ditulis atas kertas, dibakar, abunya ditabur di hadapan kedai orang makan. Ha, tu yang kedai tu tak nampak orang, rasa macam tutup padahal buka. Dia ada abu yang ditabur di sekelilingnya. Kadang-kadang bawah meja, kadang-kadang apa nama di dalam tepi longkang kaki lima dan sebagainya. Ada tuan-tuan yang meniaga kedai makan,
saya dah ajarlah dulu doa-doa yang saya dah buat CD, pasang, amalkan, buat supaya tuan-tuan selamat daripada sihir. Memang tak nampak tuan-tuan, dia jadi mata kita tak nampak. Jadi tuan-tuan yang mana duk meniaga ke apa ke, buat. Termasuklah anak dara yang tak kahwin, orang tak minang. Bukan tak cantik, bukan tak berkerjaya, tapi tak ada orang minang. Macam tak nampak je. Kadang-kadang sihir macam itu. Baik, yang seterusnya, haram memberi upah. Tuan-tuan bagi upah, dia menengok haram. Maka wajib atas sesiapa yang jatuh pekerjaan tersebut, bersegeralah taubat daripadanya. Baik, habis. Tandakan di situ. Baik, ada masalah? Ya? Tak ada masalah ya? Ni apa benda ni? Membuat wakaf kitab. Siapa-siapa yang nak berwakaf kitab Anwarul Falah dan Risalah Fataniyah, ya, harga kitab RM10 dan RM5 senaskah, akan diwakafkan ke seluruh pusat pengajian, pondok-pondok, masjid-masjid. Jadi siapa yang nak wakaf kitab di bawah ni, ya, cukup sekadar itu insya-Allah. Soalan ni mana? Ni. Oh, banyaknya soalan. Ya ke? Oh, masya-Allah banyaknya. Soalan untuk yang berbahagia Ustaz Muhammad Kazim. Tak bahagia saya ni tuan-tuan. Macam-macam fitnah orang sebut saya ni. Macam-macam fitnah yang bukan-bukan. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah sehingga ke hari ini saya tidak pernah ketinggalan mengikuti ceramah Ustaz di surau ini. Sejak mula diperkenalkan oleh sahabat pada Januari 2009. Cara penyampaian Ustaz sangat berbeza dan cukup berkesan, diselangi dengan jenaka yang telah banyak memberi manfaat pada diri saya serta keluarga. Di sini saya ada beberapa soalan untuk mendapatkan penjelasan daripada Ustaz. Saya pernah mengikuti perubatan tradisional di sebuah daerah di Selangor. Cara perbuatannya ialah bomo tersebut menggunakan suara lain semasa merawat pesakit. Sebelum merawat pesakit, bomo tersebut berdoa dalam bracket bahasa Arab. Kemudian pengsan seketika dan bangun semula dengan suaranya berubah menjadi garau. Tingkah lakunya agak pelik semasa merawat pesakit. Apakah pandangan Islam mengenai cara perubatan ini? Ini dipanggil menurun. Menurun ialah syirik, berdosa. Yang buat berdosa, yang tengok berdosa, yang berubat pun berdosa. Nama dia menurun. Kadang-kadang dia tak menurun tuan-tuan, saja-saja dia action saja. Tak percaya tuan-tuan tengok cerita Nasib Doremi. Doremi tu tompel tu berlakon jadi bomo. Menurun-menurun-menurun, dia datang, dia datang, dia datang. Pulut kuning dia tua balik belakang tu. Ini berlakon, kadang-kadang dia buat garau. Padahal tak ada tuan-tuan. Nak tengok dia berlakon tak berlakon, tuan-tuan sepak dia sekali masa dia tengah menurun tu. Kalau dia kata aduh, confirm berlakon. Kenalah berani. Saya benda-benda ni saya berani tuan-tuan. Setakut apa benda ni. Tapi kalau dia menurun sungguh, saya pernah jumpa dia cakar ni dinding dengan tangan dia macam rimau. Dia cakar dinding perak perak perak. Tu nama dia hantu rimau. Sitora rimau jadian. Yang ni saya jumpa tahun 88. Memang merangkak tu tuan-tuan, dia lompat daripada rumah dia dengan daripada tingkap tu lompat macam rimau tu, gedemuk jatuh di bawah. Oh, tanda kek ke apa benda ke, turun ke bawah. Oi, subhanallah, memang menurun. Lepas-lepas tu dia menyandar. Syirik itu jin datang. Di satu tempat dia suruh bawa buah ni, apa nama, telur ayam kampung. Kita bagi dekat dia dalam plastik, dia makan telur ayam kampung tu dengan kulit-kulit, dengan taik-taik ayam tu dia makan, prok 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 makan. Itu bukan dia makan, jin makan. Tuan-tuan yang mana yang ni terlibat ni, taubatlah. Kalau dia bagi kemian, jangan bakar, buang tengah jalan. Kalau dia bagi beretih, jangan tanam, buang tengah jalan. Kalau dia bagi paku ke, dia bagi apa, buang saja tuan-tuan. Jangan, dia menurun terus tuan-tuan balik. Balik terus. Dia duduk gedik-gedik-gedik-gedik, duduk menurun, tuan-tuan pun kata, lain macam ni, balik, jangan takut.
Ustaz, kalau dia saya balik dia ikut ustaz, macam mana ustaz? Dia tak ikut lah, dia sukanya sedar. Kalau dia ikut kumpul dia tak menurun. Nak pergi mana ni? Tak habis ni. Itu tak menurun tu. Itu bohong kiamat. Itu tuan-tuan jangan duk percaya. Nah, yang jahatnya siapa tu? Senior assistant dia tu. Yang tukang tu. Cepat, cekap, cekap. Cekap, tok tengah datang ni. Cekap, cekap, tok tengah ni. Yang tu yang jahat. Yang tu pun Tuhan tak terima ibadat. Dia tukang pula duk jadi apa nama? Pembantu dia pula. Masa tu nak cakap, masa tu dia nak apa? Tuan-tuan, haram. Baliklah, jangan takut. Tuan-tuan keluar daripada rumahnya, bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai', turun. Insya-Allah tak ada mudarat, tak ada apa-apa masalah. Yang kedua, ilmu kebatinan, tenaga batin dihiris dengan pedang, berjalan atas bara api, dicucuk leher dan sebagainya telah menjadikan seseorang pengamal ilmu itu kebal. Soalan saya, adakah ilmu kebatinan ini pernah wujud pada zaman Rasulullah dan ia bolehkah diamalkan? Tadi saya dah jawab, Rasulullah sendiri tidak ada kebal. Rasulullah patah gigi, Rasulullah luka, malah Rasulullah pun sakit. Jadi apa hak kita untuk tak patah gigi, luka dan sakit, sedangkan Nabi yang mulia pun sakit? Jadi semuanya ini ada unsur-unsur jin yang menjaganya. Tuan-tuan jangan tengok, jangan kata orang yang berjalan di atas bara api itu hebat. Kadang-kadang bara api itu memang jenis bara aja, tapi dia tak membakar. Batu tu yang mereka duduk bakar tu, batu tu import luar negeri punya. Jadi bila berjalan tu memang tak jadi apa. Yang ni orang Hindu duduk amai. Bukan dia mandram ke apa dah tu. Papua tu gini punya, Fiji punya batu. Memang batu dia tak panah. Tuan-tuan pijak tak jadi apa walaupun ada bara. Jenis macam itu. Jenis tuan-tuan kita pergi Mekah tu, bila kita tengok nak pergi sembahyang dekat Kaabah tu, nampak panah. Tapi bila pijak marble dia tak ada apa pun. Jenis macam itulah penggunaan-penggunaan dia. Jadi bukan semuanya sihir. Kadang-kadang dia silap mata. Silap mata kita yang tertipu. Dia bukan sihir, tapi kebijaksanaan dia menipu mata kita. Boleh ya, macam setakat orang pecahkan belon tak pecah, itu bukan sihir. Dia bubuh gam siap-siap, dia pergi cucuk. Ya adik-adik, nampak tak belon? Okey, angka cucuk, pecah tak? Pam, pecah kan? Okey, sekarang angka cucuk, tak pecah tau. Bismillahirrahmanirrahim, pum, tak pecah. Terror dah angka? Terror. Ya, bersama dengan Aznil lah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itu bukannya sihir. Itu namanya permainan. Yang tu tak apa, lantak lah tuan-tuan. Boleh ya? Baik, kita jumpa pagi besok insya-Allah. Pagi besok kembali pada asal balik guna kita Al-Mu'inul Mubin dan kitab jawapan nama Hidayatul Mutafakkirin insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Ya, hari ini saya seronok Datuk Pengerusi pun datang, dah lama tak jumpa Datuk ni. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkaulah ratu di maligai permata, istana bayangan syurga, harta dan tanah.